Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih bagi mahasiswa teori sistem informasi kelas karyawan. Pada pertemuan kedua kali ini, kita seharusnya masuk ke materi tentang SDLC. Berhubung Ibu lagi kurang fit, kurang enak badan, maka Ibu akan memberikan tugas mandiri, ya, tugas mandiri tentang materi SDLC. Adapun materi tersebut nanti akan Ibu kirim atau Ibu share ke grup WA, ya, yang sudah ketua kelas buat. Adapun pengumpulannya sesuaikan dengan jam perkuliahan hari ini, yaitu jam 19.00. Dan jangan lupa nanti kalian absen di grup WA. Jadi tugas mandiri adalah di mana kalian harus membuat soal dan jawaban. Ya, soal dan jawaban minimal 10, ya, minimal 10 tentang SDLC. Jadi untuk materi selanjutnya kita sudah tahu tentang SDLC. Jadi nanti penyampaiannya lebih enak karena mahasiswa karyawan sudah tahu apa itu SDLC. Untuk pengumpulan tugas bisa diberikan kompensasi sampai malam ini karena masih ada jam kerja. Oke, baik ya. Kesepakatan mau dikumpulkan batas waktu jam berapa? Ini tadi chat dari Alexander Siregar. Ya. Jam berapa? Besok bisa nggak Bu? Pagi gitu, jam 8-an paling. Kalau besok dia sudah masuk ke hari lainnya. Bagaimana kalau sampai jam 12 malam ya? Oh iya, ya Bu, nggak apa. Oke. Ya, jadi tugasnya nanti akan saya share di grup WA. Ya, di grup WA. Ibaratnya di situ inti dari materi tentang SDLC. Minimal buat 10 soal dan jawabannya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF ke email Ibu, ya, nanti Ibu WA-in emailnya. Oke, untuk tugas mandiri ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah paham ya. Oke, Ibu akan share ke grup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, baiklah ya. Baik, kalau cukup Ibu akan share materi tentang SDLC-nya. Jadi kalian silakan membuat soal dan mempelajarinya, ya. Soal dan jawaban minimal 10, ya, minimal 10. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya.